Sebelum kalian menonton video ini, pastikan sudah mensubscribe channel ini. Jika belum, kalian tekan dulu tombol merah yang ada tulisan subscribe. Selanjutnya, tekan tombol lonceng agar tahu video baru menarik lainnya. Terima kasih, selamat menonton. Halo semuanya, kembali lagi di channel Arya Wirama. Ya, terima kasih semuanya sudah mengklik video ini. Oke gengs, kali ini kita main Euro Truck Simulator 2. Yaps, dan inilah konten baru ya. Ya, menurut saya ini konten yang paling baru di channel ini. Oke, jadi ya pengen menambah konten lagi ya, karena untuk menghibur kalian semua. Jadi di sini spesial 6.000 subscriber, karena saya sudah mencapai 6.000 subscriber. Jadi saya ingin memainkan konten baru lagi nih untuk kalian semua, guys. Ya. Dan kali ini saya mau memainkan mod ETS 2 ya, dari map Meikarta, dan saya mau sedikit review ada apa aja sih keseruannya di mod Meikarta ini. Jadi kalian wajib tonton sampai habis ya, jangan ada yang di skip-skip. Oke, okay? Ya, oke, okay guys, jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dulu guys, sekarang juga ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian langsung tahu kalau ada video terbaru menarik kalian untuk kalian semua. Dan dukung terus channel ini dengan cara klik like, comment, dan share-nya ke seluruh teman-teman kalian dan ke seluruh sosial media kalian punya, agar channel ini terus berkembang lagi dengan adanya kalian semua di sini. Oke, okay? Yuk langsung aja gengs, kita review sebentar ya. Dan di sini saya memakai livery XHD Farm SR2 gengs ya. Tuh, wow, menambahkan gengs, ini mantul kali gengs. Tuh ada penumpangnya ya. Kita lagi di ini nih, terminal ya. Ini sekarang lagi di terminal Grogol ya. Tuh, terminal bis Grogol. Iya, jadi kita review pertama dulu ya. Di sini interiornya, untuk di sini saya memakai setir dari Scania guys ya. Tuh, wih, mantap nih interior guys, mewah kali ya. Dan ini ada kenaiknya guys, kenaiknya duduknya di atas banget ya, seperti tidak ini ya, napak kakinya dia bisa terbang kayaknya seperti Aladdin. Dan inilah penumpang-penumpang guys. Oke, langsung aja kita lihat eksteriornya ya. Nih, materi livery dari ini ya, Santika. Dan inilah warnanya kuning, kuning bagus ya, kuning emas. Dan ini memakai LED. Oke. Dan ini sudah memakai full strobo guys ya. Tuh, sampai di bawahnya guys, mantap ya. Oke, langsung aja kita berangkat. Makan dulu mesinnya. Mantap. Oke, keberangkatan dari bis Santika berangkut ya. Kita lihat map ini, dan ini mapnya keren banget guys ya, dia udah ala Indonesia banget ya. Yuh, ada ojek, tang ojek nih guys. Oops, kita lihat dulu aman. Oke, gaspol. Dan ini suara remnya enak banget guys,
emang ini ya tuh. Dia mirip banget orangnya ya. Salah jalan guys. Oh ini abu lewat sini guys. Terus muter. Ini motnya petanya agak ini ya, nggak tepat banget nih. Kita harus ikutin arah ini, cuman kadang suka salah GPS yang gini seperti itu. Nah tuh terakhir ada benjol juga ini. Ya oke guys, jadi perjalanan part satunya sampai sini dulu ya, karena ini panjang banget yang suratnya. Jadi nanti kita bisa lanjutkan di video berikutnya ya. Jadi kalian wajib subscribe ini dulu agar kalian gak ketinggalan untuk video terbaru menarik lainnya. Jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya agar kalian langsung tahu kalau ada video terbaru menarik lainnya. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan share ke seluruh sosmed kalian punya dan ke teman-teman kalian, agar channel ini terus berkembang lagi dan adanya kalian semua di sini. Dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa.